Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dargenji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 mod, ya teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Dr. Seven nih. Dan sekarang ini Dr. Seven itu mau pergi ke desa nih. Mau mencari restoran ya, soalnya tuh Beltrasepan itu katanya lapar nih. Ya ya udah deh kalau gitu kita ke sana ya. Ayo cepetan. Iya, Beltrasepan. Oke, mantap. Oh iya, nanti kita makannya di pantai aja. Hah? Sambil lihat pemandangan. Makan di sana. Ya, di sana. Itu juga kalau makanannya bisa dibawa. Emang semuanya enggak bisa dibawa keluar? Iya. Ya udah kita cari restoran yang makanannya bisa dibawa keluar. Ya ya udah deh kalau gitu kita bakalan cari restoran yang bisa bawa makanannya keluar nih. Nah, kita bakalan carinya kemana nih? Beltrataro. Ya, apa Beltrasepan? Kita mencarinya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri? Kalau menurut aku sih mending ke sebelah kiri aja. Kiri. Berarti ke sana ya? Ya, benar. Mending kita ke sana aja deh. Oke. Nah, oke teman, sekarang ini kita bakalan mencari makanan ke sini nih. Waduh, mana ya? Ini restoran bukan sih? Wah, ini bukan. Terus ini. Wah, ini bukan nih. Itu kantor nih. Pemadam kebakaran. Iya. Aduh. Beltrasepan, gimana kalau kita mencarinya sambil naik sepeda aja? Naik sepeda? Iya, kita pinjam sepeda yang ada di sana tuh. Mana? Bukan di sebelah sana tuh, tapi di seberang tuh. Lihat tuh, Beltrasepan. Oh, sana ya? Iya, kita pinjam sepeda yang ada di sana. Ya, ya udah deh kalau gitu kita bakalan pinjam sepeda yang ada di sini nih. Ayah, Beltrataro sini. Wah, ini ada sepedanya warna merah sama hijau nih. Kalau gitu aku mau pakai sepeda yang warna hijau aja deh. Oh, kamu yang hijau? Ya, aku yang warna hijau aja deh. Ya, berarti aku yang merah ya. Ya udah yuk kalau gitu kita pinjam dulu nih. Nah, ini temen nih, sekarang ini kita berdua udah naik sepeda. Ya udah yuk kalau gitu kita lanjutin lagi. Kita bakalan mencari restoran sekitaran sini nih. Waduh, ini bukan. Ini restoran bukan sih? Wah, ini juga bukan loh. Ayo, awas lah, jangan ke tengah jalan nanti ketabrak. Kita lewat sini. Ke mana? Waduh, Bu. Maaf ya, gak sengaja. Beltrataro, kemana, woy? Kita carinya ke sebelah sana tuh. Ke sana ya? Ya, ke sana. Ya, ya udah deh kalau gitu kita bakalan coba cari ke sebelah sini nih. Ayo. Mana ya? Nah, ke kanan aja deh. Ini bukan. Pak, ayo, Pak, kejar aku, Pak. Awas, woy, jangan ke tengah jalan itu tuh. Awas, nanti ketabrak sama mobil, woy. di pinggir aja. Ya, yaudah deh nih, aku di pinggir ya. Nah gitu. Nah kalau gitu kan mantep ya. Ini bukan. Beltrasepan, itu yang di kanan tempat makan bukan sih? Ini juga bukan loh. Oh, yang itu bukan ya. Terus yang ini tempat makan bukan? Ini. Ya. Ini bukan, woy. Oh, yang ini juga bukan ya. Iya, waduh, restorannya mana lihat ya? Tuh, kayaknya itu tempat makan deh. Ini bukan, ini kayaknya minimarket. Bukan yang ini, tapi yang itu tuh, yang di depan. Oh, ini ya? Iya, yang itu tuh. Wah, bener tuh. Ya, ya udah deh kalau gitu kita bakalan beli makanan di sini nih. Tapi sebelumnya kita bakalan parkir dulu di sini, ayah. Simpen di sana ya? Iya, sepedanya simpen di sini. Di sini aja deh supaya teduh. Jangan di sana, woi. Ya udah deh kalau gitu di sini kan Beltrasepan. Nah, iya di sana ya. Nah, itu teman tuh Beltrataro udah turun dari sepeda. Ya udah deh kalau gitu kita bakalan pesan makanan di sini nih. Wah, di sini ada makanan apa aja ya? Di sini ada donat. Beltrataro. Di sini ada donat juga ya? Iya, ada donat nih. Kamu mau pesan donat gak? Enggak, Beltrasepan. Oh, enggak ya? Ya. Waduh. Donatnya enak-enak loh, Dek. Oh, tapi temen aku gak mau, Pak. Oh, temen adek gak mau donat ya? Oh ya, Pak. Di sini ada makanan apa aja sih, Pak? Banyak, Dek. Ada burger. Burger. Terus? Ada mie rebus, telur mata sapi. Oh. Terus apa lagi, Pak? Ada ayam geprek, ada ayam penyet. Oh. Pizza ada, mau spaghetti juga ada, Dek. Pokoknya banyak, Dek. Tinggal pilih-pilih, Dek. Oh iya, Dek. Nasi goreng juga ada loh, Dek. Wah, lumayan banyak juga ya, Pak. Iya, Dek. Kalau pengen makanan ringan juga ada loh, Dek. Beltrataro. Ya, Beltrasepan. Kamu mau pesan makanan apa sih? Ini, aku mau pesan burger aja deh. Burger? Ya, aku burger aja deh. Oh, itu teman adek mau pesan burger ya, Dek? Ya, Pak. Teman aku burger, Pak. Terus ini burgernya yang pedas atau yang biasa? Yang pedas atau yang biasa? Aku burgernya yang pedas aja deh. Yang pedas katanya, Pak. Oh, terus adek mau pesan apa, Dek? Kalau aku apa ya? Oh ya, Pak. Sosis bakar ada gak, Pak? Tenang, Dek. Sosis bakar juga ada kok, Dek. Oh, ada ya? Ya udah, Pak, kalau gitu saya sosis bakar aja, Pak. Oh, ini sosis bakarnya yang pedas atau yang biasa? Yang pedas aja, Pak. Oh, sosis bakarnya yang pedas ya, Dek. Ya, Pak. Yaudah, kalau gitu tunggu sebentar ya, Dek. Oke, Pak. Siapa? Yuk, Beltrataro, kita tunggu nih. Iya, Beltrasepan. Kita nunggu di mana ya? Di sini ada kursi yang kosong cuma satu. Ya udah deh kalau gitu kita nunggunya di mana ya? di sini aja nih sambil lihat itu tuh paman yang lagi benerin mobil. Beltrataro. Mana sih? Nih, aku di sini nih. Aku mau duduk di sini aja nih. Di sana ya? Ya, sama ya udah deh kalau kamu pengen duduk di sana, aku di sini aja nih. 1 jam kemudian. Wah, itu makanannya udah matang belum ya? Pak. Pak.
makanan kita udah matang belum, Pak? Deh, makanan kalian udah matang kok. Oh, deh. Udah ya, Pak? Ya tuh deh, yang di depan itu deh. Oh, ini ya. Eh, Bang Tataro, makanan kita udah matang nih. Wah, sepertinya enak nih. Oh iya, Pak. Ini makanannya bisa dibawa keluarga, Pak. Nah, kalian ini mau makan di mana? Itu, Pak. Kita itu mau makannya di sana, Pak. Di pinggir pantai, Pak. Oh, bisa kok, deh. Kalau pengen dibawa keluar, tapi harus bayar dulu, deh. Oh, yaudah, Pak. Kalau gitu, ini semuanya jadi berapa, Pak? Itu burger satu paket sama sosis bakar satu paket. Jadi semuanya itu 100.000, deh. Oh, yaudah, Pak. Kalau gitu, saya bayar nih, Pak. Nah, itu temen tuh, makanannya udah dibayar. Ya udah yuk, kalau gitu Beltataro, kita bawa makanannya nih. Ya iya, Beltasepan yuk. Nah, ini temen nih, kita berdua udah bawa makanannya. Ya udah yuk, kalau gitu kita kesana yuk. Beltasepan itu sepedanya juga harus dibawa loh. Juga ya. Waduh, ya udah deh kalau gitu kita kesananya sambil bawa sepeda nih. Berarti ini kita simpan makanannya nah di depan aja deh. Emang bisa disimpan di situ? Ya bisalah. Ya udah yuk kalau gitu kita naik. Nah, ini temen nih, kita berdua udah naik sepeda dan juga udah bawa makanannya. Ya udah yuk kalau gitu kita ke pinggir pantai yuk. Ya kita berangkat yuk. Ayo. Nah, kita bakalan ke pinggir pantai lewat. Ya ini Beltasepan ketabrak nih. Waduh. Wah, ini makanannya gimana ya? Itu cepetan tuh ambil sepedanya tuh. Iya. Salah. Aduh, kok kamu dorong aku sih? Maaf, Beltataro. Maaf ya, itu gak sengaja, woy. Waduh, ini makanannya kotor gak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya? Ya tuh, soalnya jatuhnya belum 5 menit kan? Oh, bener nih, belum 5 menit. Ya udah deh, kalau gitu kita lanjutin lagi ya. Nah, kita bakalan coba lewat sini nih. Mudah-mudahan bisa. Oh, bisa nih. Beltataro. Lewat sini, Beltataro. Itu kemana sih? Wah, kok dia kesana ya? Beltataro. Awas, Cing. Awas. Beltataro, kita lewat situ. Mending lewat sini aja deh, Beltasepan. Ya, kita lewat sini. Ya udah deh, kalau gitu kita bakalan lewat sini nih. Nah, terus di sini kita kemana lagi nih? Ke kanan atau ke kiri? Mending kita ke kiri aja deh. Ke kiri ya? Oke, katanya itu ke sini. Lewat sini bisa gak ya? Lihat nih, kayaknya lewat sini juga bisa deh. Lewat situ bisa ya? Iya. Masa sih? Yuk, kita ke sini. Waduh. Itu tebing kan? Wah, harus hati-hati nih. Kayaknya kalau lewat situ berbahaya deh. Iya tuh. Udah, kalau gitu kita mending cari jalan lagi deh. Cari jalan lagi? Ya. Ya udah deh kalau gitu kita bakalan cari jalan lagi ya. Ayah. Awas hati-hati woi. Waduh, itu malah ke sana. Nah, kita bakalan coba ke sana ya. Lewat sini bisa gak ya? Wah, mudah-mudahan bisa. Bisa. Beltataro. Lewat sini nih. Mana ya? Beltataro. Ini lewat mana sih? Lewat sini. Oh, lewat sini. Ayo sini, Beltataro. Kita ke bawah ya. Awas, hati-hati. Nah, sekarang ini kita bakalan makan di sana tuh, di pinggir pantai. Wah, kita ke bawah. Waduh. Wah, ternyata di sini ada batu besar nih. Beltataro. Di sini nih, Beltasepan. Beltataro, kita ke bawah. Iya, tapi lewat mana nih? Lewat sini juga bisa. Jangan, itu berbahaya tuh. Ayo cepetan sini. Kita ke bawah, ayo. Kita loncat. Itu Beltataro kok nggak loncat ya? Beltataro, ayo loncat, woi. Waduh, ayo sini. Itu aduh, jangan lewat situ, woi. Hampir jatuh nih. Aduh, barusan itu malah lewat pagar. Beltataro. Lewat sini, woi. Ayo belok. Kalau lewat situ aku takut jatuh nih. Tenang, enggak bakalan jatuh. Beneran kalau lewat sana aman? Iya, aman. Ya udah deh kalau gitu lewat sana. Kita loncat ya. Yuk. 1, 2, 3. Loncat. Ayo loncat. Nah, gitu. Awas hati-hati. Jangan ke sana, woi. Ayo ke sini. Awas, itu ada batu besar. Ayo sini. Beltasepan, nah, ini kita mau makan makanan ini di mana nih? Kita bakalan makan. Nah, kita bakalan makannya di sini aja nih sambil lihat pemandangan. Nah, ini temen nih, Beltasepan dan juga Beltataro udah turun dari sepeda. Ya udah yuk kalau gitu kita makan di sini. Nah, ini temen nih, sekarang ini kita berdua lagi makan nih sambil lihat pemandangan ya. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurutkan video menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.